106.7 FM. Bercerita pasang artis, komposer, band menua kitai. Hubungi IG tiap hari 3, pukul 2 hari hari untuk terlibat lebih dalam rentak luai. Cats FM, menang antar. Okay, Nazigi Aman Antap. Terima kasih peringkat 8 tim miliki stesen radio Kas FM. Ya, jadi tahun-tahun 22 tahun dah umur kami ya. Bukan umur aku, untukku 22 tahun. Aku biar berlama. Tang umur radio dah 22 tahun ya. Okey, jadi dalam Wednesday Beat hari tu ya, aku dekat Melansa ya. Cerita pasal penyanyi kita ianya Bibi Sulu, okey? Jadi Bibi Sulu tu tahu kena mamaya ianya Katerina Sulawati. Siko ari anak urang ke kalau digelar ya, apa ya tu tadi kalau digelar dictionary Iban. Sapagi entin lah hari usuk umbar ya. Jadi Bibi Sulu atau Katerina Sulawati tu siko ari penyanyi nang sikit dia mendam atau ngak kesibuk tang dia tu laban ya ke kin kita bekerja. Jadi munyi ku ya tadi pernah teh asal Indaya tu tadi habis pe Indai ari nanga semah Bintangor nya ya orang Bintangor lalu orang sepi apa ya tadi nya apa ya tu tadi pernah teh asal ari Pasai Sibu ente nyebut Pasai Siwang tu nemulah ku labanya menua si datu rumah si Jahaya jadi tu ari sepi apa ya ari Pasai jadi mada kedrimpu dia tu umur ya 26 tahun ya gibia kaban kita semina 4 tahun tua ya ari Kak FM. Okey, jadi munyi kuya tadi laban ya ke udah diri ke rumah tangga. Jadi munyi kuya apa tu ya tu si kuari orang kecuk ke aktif. Kalau jadi sensionist main drum ngau gitar pada di ni alai band ke bising ngangau ya di miri. Jadi nyame apa tu ya Nash Shiro. Okey, promote lah kempu kono. Okey, neng awak. Jadi nya cerita mini dulu. Lagi kita cerita nama ke buah yang milih jadi penyanyi. Lagi kita bercerita minyak out. Dengan lagu Rancari Bibi Sulu tu ya, lagu bernama Engkanuan ya. Cita album ya. Okey, kini keluar dari LUH Productions yang berhad. Dan tu kita dengar ke lagu Ria. Dengar ke intro Info X. Untuk kita Cats Nangan Thank you.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Cats FM. Hai, aku Bibi Sulu. Ngeplong tu aku dekat Merit. Selamat hari pengadangan gai Cats FM yang ke-22 tahun. Aku harap ke Cats FM makin maju serta makin antar. Kenyamin nyawa Bibi Sulu kita ya. Serak-serak basah. Okey, jadi dalam Wednesday Beat sekali tu ya. Tadi kita sudah nusi. Hari ini penatai asal kata Bibi Sulu kita. Okey, jadi bila ditanya, okey kita ini. Maya aku nanya ya, kemayan untuk start pengawal berlaku. Jadi Koya tadi, hari school form 2 tahun 2006 supaya nyeti ukai nama lah Bapak Inai itu tadi. Ngasuh. Ngasuh berlagu ya, ngau orang berpikir berlagu. Jadi kau ya, semadi mayanya laban aku tu sigi orang pemalu. Hanya aku ya. Dan laban kelalu suah mat ngau berpikir, nya ke ngasuh ya tu tadi makin lama makin nak malu. Sigi nak malu ni ya. Ya. Okey, jadi suah mat yang ngau orang berpikir berlagu, badidi ni alai, badidi ni ke bisik di kakak di Menua Sibu ko ya. Jadi sepanjang engkau semanjai engkau berpikir lagu tu semina kalau boleh nombor 2, nak kalau boleh nombor 1 ko ya DJ ko ya. Jadi maya ke boleh nombor 2 nya bak pesta Selangor tahun 2013. Jadi kelimpa harinya mega ia suah engkau pengawak basking atau ke gig ya. Jadi start aktif ngau gig hari tahun 2009. Jadi first band imayanya time nya ko ya. Band Hanging Out udahnya berpecah, lalu dia ambil band Empty Sky pecah baru, dan dia ambil band The Last Flight, The Last Flight pecah baru, dan dia nan mo nama lapan si datuk nyambung study ko ya, lapan ketika gawak last ko ya begulai Girls One Angel tahun 2013 start harinya mia active ngogik Battle of the Band nyentuk ke ya tadi bisik ngeluar ke lagu Peruji Hati ya nya ya hari Bibi Sulu dia tu kita dekat dengar ke lagu Arya atau meh lagu yang begulai Girls One Angel lagu ke bernama Peruji Hati. Jadi penyanyi gig ko ya. Jadi thank you very much ko ya ngaga Swan Angel bantu udah begulai ngo ya. Hari tahun 2014 sepedau sita ya tu tadi masuk ke single begulai ngau LUH ko ya. Alright, kita dengar ke lagu tu ungkap kita untuk meh lagu kebisa dipasuk pada dalam carta Cats Expose tahun 2016 sebab dengar ke lagu tu ungkap kita Cats Nananda. Yeah.
ke cerita Bibi Sulu dalam Wednesday Beat kita, okay. Jadi itu sekali itu tenama 8 dia bisa madah ke dalam tahun 2018 tu, ya tu benung dalam proses ngagak album kedua. Jadi tena ada penangguh hujung tahun tau ke awal tahun tu, tau ke pun tahun 2019 album kedua dekat Pansut. Jadi antara lagu ke bisik dalam albumnya ianya Tapang Bisik Rembia, Pengerindu Segala Ina, adanya Ukai Induk Paji, Senaya Misteri Ati Tua, adanya Belang Pergi, Memori Tanjung Batu. Selamat Melah Pinang, Mungkal Nanjal, Besaro Pucuk Petipan, adanya okey, Besaro Pucuk Petipan Dan. Jadi komposer ke bisik ngau kerjasama dalam album tu ianya Yempu, udahnya Harry Usuk Umbar, apa Yempu, danya Nes Adi Kenyalang, Alexander Edward, Engkau I Miss You. Jadi munyi kuya tadi kirim pari lagu mega orang ya pan siku ari kalak ngaga lagu ungkap penyanyi bukai. Jadi antara lagu-lagu kalak digagak oleh Bibi Sulu dituju kia ngaga I Miss You, Aaron Jesley, adanya Rolly Zawati ngau Angela Latajua. Jadi nyak kuya tadi siapa kemansang apa yang ngomak kuya jadi enti nak ketegas tuai mejal ku ngau pergi belagu sebab nada ku nyari penyanyi dia atau DJ kuya nak berani belagu batas panggau. Okey, jadi jakob penudi kuya harap ke bala penyukong atau ke peminat tetap nyukong Bibi Sulu tajapan dia tu cua bergerak solo ko ya, jarang merindang bak palang pemerindang, ketegar jarang bisik masa, ketegar bisik gawak, harap kepala sidak tetap nyukung ya, beri mi peluang dia berkarya serta mansut ke lagu-lagu baru. Nanti ajak second album ke dekat datai lalu beli Matthew original kepenudi intinya mak kita dekat nyukung ya tau niti kini penungak ya medak bak Facebook bak www.facebook.com/bbsuluofficial. Okey, jadi harap industri muzik kita iban maja mansang standar ngoi industri muzik di menua bukai. Okeynya ya ari Bibi Sulu. Tapi lagu ari Bibi Sulu ya, Memory Ransi. Siti lagu ke telah diproduce oleh kawan kita Tony Ngkabi ya. Dengan ke lagu ke kita tu lagu ke kalau dikeluarkan ari LH Productions yang berhak di sini.